Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan channel Pin 12. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang belum subscribe, tolong diklik ya tombol subscribe-nya, karena channel ini butuh sekali bantuan dari teman-teman semua untuk selalu bisa berkembang. Dan jangan lupa juga diklik tombol lonceng ya, agar selalu dapat video-video update dari channel Pin 12. Terima kasih. Melihat komentar dari teman-teman di beberapa video saya sebelumnya, ada beberapa orang yang minta saya memainkan mode My Club. Dan sekarang saya coba sharing ke teman-teman untuk saya memainkan mode My Club. Jadi mode My Club ini adalah mode online yang disediakan oleh Konami agar kita bisa memainkan PES 2019 itu dengan semua orang di berbagai belahan dunia. Jadi bisa randomize. Dan kali ini saya coba mainkannya karena sudah di akhir musim kompetisi, maka levelnya pada C semua ya, atau dibuat standar semua. Biasanya kalau misalnya kompetisi masih bergulir, dia akan menyesuaikan dengan performa pemainnya di tiap pekannya. Ada yang levelnya A, B, C, D, atau E. Tapi sekarang karena sudah di akhir kompetisi, maka dibuat semua levelnya C semua. Sedikit overview, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih mode My Club. Jadi di mode online ini, kita bisa memilih tim favorit kita, tapi hanya timnya saja. Sedangkan untuk squadnya, itu kita akan dapatkan secara acak dengan menggunakan uang elektronik yang ada di game ini, baik menggunakan GP atau menggunakan gold coinnya. Dan begitu pun dengan pelatihnya, kita bisa membeli pelatihnya, meng-hire pelatihnya itu dengan uang monetize yang ada di gamenya. Di mode My Club penting sekali dalam hal memilih pelatih, karena formasi yang kita gunakan itu menggunakan formasi baku dari pelatihnya. Seperti contohnya di sini, saya menggunakan Jurgen Klopp, formasi yang 4-3-3. Saya tidak bisa merubahnya jadi 4-4-2 misalnya, tetapi tetap menggunakan pakem 4-3-3. Paling pun hanya merubah sisi advance instruction-nya, atau misalnya merubah contoh Ronaldo dari penyerang sayap, dari left forward menjadi second striker, itu masih bisa. Tapi kalau merubah jadi 4-4-2 misalnya, itu tidak bisa. Ini adalah tim yang saya miliki, yang saya gunakan, di mana penyerangnya saya mengandalkan Ronaldo, Higuain, dan Mohamed Salah. Kadang, kenapa saya memilih Higuain? Karena saya membutuhkan pemain depan yang bisa sedikit lebih lama menahan bola. Tetapi kalau memang saya buntu, butuh pemain yang lebih cepat, saya akan gantikan dengan Kylian Mbappe atau pemain yang tajam lainnya, Luis Suarez. Di sebelah kanannya, teman-teman bisa melihat daftar pemain cadangan yang saya miliki, mulai dari Dries Mertens hingga dengan Kolarov, dan masih ada 35 pemain lainnya. Dan pemain-pemain itu bisa juga kita jadikan sebagai trainer untuk melatih pemain kita, jadi untuk meningkatkan levelnya lebih cepat lagi. Kita masuk ke rank match untuk mencari siapa yang akan menjadi lawan tanding saya di pertandingan kali ini. Ini dia lawan yang saya dapatkan di pertandingan kali ini. Saya akan menghadapi Tottenham Hotspur, klub asal Liga Inggris yang juga menjadi finalis Liga Champions di musim ini. Jadi karena ini pertandingan online, jadi saya juga tidak mengenal ya siapa sebenarnya lawan saya nih. Kalau dilihat dari formasinya, akan menggunakan formasi 4-3-2-1, di mana akan mengandalkan Cristiano Ronaldo di lini serangnya. Sedangkan sepertinya saya saat ini tidak bisa mengandalkan Higuain, karena performanya sedang turun, saya akan menggantikan dengan Luis Suarez di lini depan, dipasangkan dengan Ronaldo dan Mohamed Salah. Kalau melihat dari pemainnya, itu ada beberapa pemain yang mirip juga yang dimiliki oleh tim lawan saya nih. Dia juga menggunakan Mohamed Salah, ada Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Kylian Mbappe. Di mode My Club, kita hanya diberikan waktu maksimum 120 detik untuk menentukan pemain mana saja yang akan kita turunkan untuk menghadapi pertandingan. Ataupun juga kalau kita mau merubah sisi advance instruction-nya ataupun merubah posisinya, seperti contohnya tadi, kalau mau merubah dari CM, central midfield, ke defensive midfield atau second striker, ke left wing, itu bisa. Tapi maksimum waktunya hanya 120 detik. Kalau teman-teman ingin memainkan mode My Club, pastikan kondisi internetnya cukup stabil ya, terutama dalam hal uploadnya, karena ini pertandingan online. Jadi kalau tidak stabil, bisa jadi nanti putus di tengah jalan, bahkan kita yang dianggap kalah, jadi poin kita yang akan berkurang. Karena setiap pertandingan itu ada poinnya, nanti di akhir pekan,
setiap hari Kamis kalau tidak salah itu ada ratingnya yang akan mempengaruhi juga berapa hadiah GP yang akan kita terima di pekannya. Pertandingan sudah dimulai, kick off. Tottenham Hotspur mulai coba membangun serangan. Song Heung-min coba dikejar oleh Sergio Busquets. Terjadi foul sepertinya. Wasit menghentikan sementara pertandingan. Tendangan bebas saja untuk Tottenham Hotspur. Christian Eriksen akan mengambil tendangan bebas. Jaraknya cukup jauh dari gawang dari Donnarumma. Eriksen passing langsung ke depan. Bisa dicuri oleh pemain Milan. Luis Suarez. Kembali Tottenham Hotspur. Sergio Busquets. Luis Suarez berhasil menipu sedikit Suarez. Rupa saja dikejar oleh Mohamed Salah. Coba direbut, berhasil direbut oleh Underwood. Kembali lagi Mohamed Salah. Berhasil merebut bola. Salah umpan Salah. Eriksen. Bernardo Silva. Sergio Busquets. David Beckham. Umpan langsung ke depan. Mohamed Salah. Kembali lagi Salah. Shooting Salah. Gol. Alhamdulillah. Gol dari Mohamed Salah. Membuat sementara Milan unggul 1-0. Ronaldo memberikan kepada Torreira. Hotspur coba membangun serang kembali. Torreira. Christian Eriksen. Masih Eriksen. Shooting Eriksen. Bisa diblok oleh Donnarumma. Tendangannya cukup keras dari Christian Eriksen. Masih bisa diblok untungnya oleh Donnarumma. Sepak pojok akan diambil oleh Eriksen. Eriksen passing. Ronaldo. Gol Ronaldo. Membalas gol dari Mohamed Salah. Cristiano Ronaldo. Dudukan sekarang imbang. Satu sama. Sergio Busquets. Milan kembali coba membangun serangan. Luis Suarez. Mohamed Salah. Mohamed Salah masih. Sergio Roberto. Berhasil dibuang saja oleh Jordi Alba. Lemar dalam Mohamed Salah. Sergio Busquets. David Beckham kembali. Dengan umpan-umpan matangnya David Beckham. Robertson. Robertson. Crossing Robertson. Sundul saja tendangan maksudnya. Dari Cristiano Ronaldo. Masih di atas gawang dari Hotspur. Masih belum berhasil. Hotspur. Coba langsung umpan ke depan. Mohamed Salah tujuannya. Dikejar oleh David Beckham. Berhasil di... curi oleh David Beckham tadi. Ball position 6-9 berbanding 3-1. Robertson masih unggul sementara ball positionnya di AC Milan. Sergio Roberto, Sergio Busquets maksudnya. Bernardo Silva true pass langsung Luis Suarez tapi masih bisa diintersep. Kembali lagi Sergio Busquets, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Robertson, kembali crossing Robertson masih bisa dihalau. Eriksen, Eden Hazard, pemain yang baru saja pindah ke Real Madrid, Eden Hazard, Christian Eriksen, Ronaldo, Mohamed Salah, masih Mohamed Salah kembali, bisa diambil saja oleh Robertson, masih Ronaldo shooting, untungnya masih bisa diblok oleh Donnarumma, Bernardo Silva, kembali Milan, coba mengusir serangan, Mohamed Salah, 1-2 dengan Luis Suarez, Mohamed Salah kembali, umpan Ronaldo. Masih ada duel dan diamankan oleh Mark Stegen. Kembali Mohamed Salah. Masih di Mohamed Salah. Coba dikejar oleh Beckham dan Suarez. Bola tidak berhasil dicuri tadi. Bola dari Mohamed Salah. Kembali ke Mohamed Salah. Bola bermain dengan tempo yang cukup cepat. Donnarumma umpan langsung ke depan. Diambil saja oleh Eden Hazard. True pass maksudnya langsung ke Ronaldo. Tapi masih bisa diamankan oleh pemain Milan. Ronaldo, bahaya sekali Ronaldo. Masih untung saja bisa diambil oleh Gerard Pique. Masih Gerard Pique. Berebut dengan Song Heung-min. Gerard Pique. Jordi Alba. Crossing Alba. Tujuannya Ronaldo masih bisa diamankan. Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo kembali. AC Milan bangun serangan. Luis Suarez. Dikejar oleh Torreira. Luis Suarez. Umpan ke belakang. David Beckham. Passing dari Beckham masih bisa diamankan tadi. Christian Eriksen. Cristiano Ronaldo. Seo Heung-min, pemain asal Korea Selatan. Bisa diambil oleh Sergio Roberto. Langsung ke depan. Nah, semakin seru kawan-kawan pertandingan. Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo.
Mohon maaf, ada beberapa tadi agak lag ya. Ini karena faktor koneksi, karena ini bermain online, jadi kalau koneksinya sedikit bermasalah, itu kadang kita mengalami lag juga. Sergi Roberto, masih umpan passing langsung ke depan. Cristiano Ronaldo, David Beckham, umpan lampung ke Robertson. Crossing Robertson, Suarez, sundul Suarez. Masih terlalu melebar dari gawang Hotspur, sundulan dari Luis Suarez. Umpan lambung langsung ke Manolas. Torreira. Muhammad Salah berhasil kembali dicuri oleh David Beckham. Romagnoli. Eriksen, Tottenham Hotspur coba kembali mengusir serangan. Bisa digagalkan, di bypass saja oleh Sergio Busquets. Muhammad Salah berkejaran dengan Jordi Alba. Muhammad Salah akan bisa memberikan gol lagi. Muhammad Salah umpan ke belakang, Sergio Roberto sundul saja Suarez. Gol! Alhamdulillah 2-1. Kerjasama yang sangat bagus dari para pemain Milan. Sundulan dari Luis Suarez tidak bisa dihalau tadi oleh Marc Stegen. Kembali lagi bisa dicuri Bernardo Silva. Langsung ke depan Luis Suarez. Muhammad Salah. Muhammad Salah masih. Dan pertandingan berakhir kawan-kawan babak pertama dengan skor sementara 2-1 unggul keunggulan AC Milan. Ball possession Milan masih lebih unggul 61 berbanding dengan 39%. Shot on target Milan melakukan 4 shot, lalu Tottenham 3 kali shot, sama-sama 2 kali on target. Kita akan segera saksikan jalannya babak kedua. Kick off babak kedua dimulai. Terjadi juga pergantian pemain di sisi lawan, di mana Sadio Mane dimasukkan menggantikan Muhammad Salah, lalu Koulibaly juga dimasukkan menggantikan Alderweireld. Sergio Busquets, Cristiano Ronaldo coba berebut dengan Torreira, berhasil direbut Torreira. Koulibaly, pemain yang baru saja dimasukkan oleh Tottenham Hotspur. Kembali lagi kehilangan bola pemain Milan. Eden Hazard. Sung Heung-min coba dikejar oleh Sergio Roberto. Cristiano Ronaldo rebutan dengan Gerard Pique, berhasil dimenangkan oleh Pique. Umpan back pass ke belakang ke Donnarumma. Donnarumma masih umpan langsung ke depan, tujuannya ke Suarez, tapi masih kehilangan bola. Sadio Mane bisa diambil saja oleh Sergio Busquets, pemain jangkar dari Milan. Cristiano Ronaldo masih bisa direbut, dicuri saja tadi oleh Sadio Mane. Permainan semakin cepat temponya di babak kedua ini. Sadio Mane, pemain yang sangat lincah Sadio Mane. Ronaldo dikepung langsung oleh beberapa pemain Milan. Umpan langsung ke depan. Penuh tekanan di awal babak kedua ini, ditekan terus permainan dari Milan oleh para pemain dari Tottenham Hotspur. David Beckham, Robertson, kembali Milan coba mengusir serangan. Luis Suarez, Koulibaly tidak berhasil lewat Luis Suarez. Kostas Manolas, bola masih digiring sendirian oleh Manolas. Bola masih di Manolas, coba dikejar, berhasil dibuat oleh Romagnoli. Terupas langsung ke depan Muhammad Salah. Luis Suarez, shooting Suarez. Masih bisa ditangkap oleh Ter Stegen. Tendangan dari Luis Suarez. Dilempar saja ke Kostas Manolas. Manolas coba dikejar oleh Ronaldo. Berhasil dicuri, tapi ada Sadio Mane. Berebutan oleh Ronaldo, Sadio Mane. Gerard Pique berhasil dicuri oleh Muhammad Salah. Muhammad Salah, umpan Suarez. Masih ada Koulibaly yang membuat pertahanan Hotspur lebih solid di babak kedua ini dengan masuknya Koulibaly. Sung Heung-min, Bernardo Silva coba mengejar. Gerard Pique tidak berhasil. Masih pemain Hotspur. Kembali lagi Milan coba mengusir serangan. Muhammad Salah, Luis Suarez. Masih ada Koulibaly, tembok kokoh yang menjadi pertahanan dari Hotspur di pertandingan malam ini. Sung Heung-min lempar ke dalam. Christian Eriksen, masih Eriksen. Sergio Busquets sangat bermain baik di pertandingan kali ini di lini tengah AC Milan. Sadio Mane, Cristiano Ronaldo dibanggil Romagnoli. Masih Cristiano Ronaldo, cukup bahaya. Ronaldo, passing Ronaldo. Masih ada Busquets.
Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Mohamed Salah sudah minta bola. Ada Gerard Pique yang bisa merebut bola dari Suarez. Gerard Pique saat ini di tim sesungguhnya, Suarez dan Gerard Pique menjadi tim satu tim ya, teman tim yang sama di Barcelona. Sergio Roberto tadi, Bernardo Silva, Mohamed Salah kembali, crossing Salah, Ronaldo masih bisa diamankan oleh Ter Stegen. Sadio Mane coba dikejar oleh David Beckham, stamina sudah mau habis. David Beckham kehilangan bola, berhasil curi. Sadio Mane kembali, cukup efektif. Pemain-pemain yang baru saja dimasukkan oleh Hotspur di babak kedua, Mane dan Koulibaly, Robertson, David Beckham kembali ke Robertson, lambung saja dikejar oleh Koulibaly. Pergerakan dari Robertson, David Beckham kembali, Robertson masih crossing, Robertson, Suarez tujuannya, Mohamed Salah bisa berebut bola. Salah shooting, Salah masih bisa diblok oleh Ter Stegen. Tendangan dari Mohamed Salah masih belum merubah kedudukan, 2-1 tipis keunggulan sementara. Pique hampir saja kehilangan bola. Pique, Jordi Alba, masih Hotspur coba membangun serangan. Cristiano Ronaldo, Romagnoli berhasil merebut bola dari Ronaldo. Luis Suarez kembali, Milan coba membangun serangan. Mohamed Salah berhasil dicuri oleh Gerard Pique. Ter Stegen dibuang langsung saja oleh Koulibaly. Jordi Alba, Christian Eriksen, Eden Hazard, masih Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Seung Heung-min kembali coba dikejar oleh Bernardo Silva. Seung Heung-min crossing, Heung-min masih bisa diblok crossing dari Heung-min. Jordi Alba crossing, lambung, ada Romagnoli yang bisa mengamankan bola. Menit 90, buang saja dan wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan kali ini dengan skor tipis saja 2-1 lewat gol dari Mohamed Salah dan Luis Suarez, lalu dibalas oleh gol dari Cristiano Ronaldo. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video kali ini dari awal hingga akhir. Silakan di like jika suka dengan videonya, silakan juga di share. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya dari channel Pemain 12. Jika memang teman-teman ingin melihat pertandingan My Club lagi yang dimainkan oleh saya di Pemain 12, silakan juga dituliskan komentarnya pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.